Mas Emil mungkin bisa merespon atau apa ya, sama mungkin ini sedikit nostalgia di awal sebenarnya gimana sih situasi berkesenian pasca sebelum 98 dan awal-awal setelah reformasi itu. Awalnya kemarin kita sempat berpikir minta Mas Butet gitu ya untuk cerita di forum ini, menjadi bagian dari forum ini, terutama juga karena pengalamannya di Gadrik gitu. Dan kalau kita ingat, teman-teman ingat atau yang pernah membaca dari teman-teman yang lebih muda, pada saat itu memang Gadrik seperti menjadikan isu-isu politik sebagai cara untuk berbagi dengan komunitasnya, seperti upaya-upaya membagikan kesadaran atau memberitahukan isu-isu krusial yang sebenarnya itu tidak bisa dibicarakan dalam diskusi-diskusi yang formal misalnya. Dan setelah itu mereka tetap dengan isu-isu politik yang saya kira menarik untuk mendengar Mas Butet melihat bagaimana sebenarnya ada transformasi, perubahan posisi isu politik yang tadinya memang menjadi apa ya, isu untuk mengubah sesuatu, mengubah kesadaran, dan sekarang barangkali itu juga jadi menjadi politik sebagai tontonan aja. Maksudnya bisa nggak sih ceritanya saat situasi pada saat itu gimana? Gitu. Saya percaya Mas Budi juga sempat mengamati apa yang terjadi dalam dunia pertunjukan di Jogja dari awal 90-an sampai tahun 2000-an dan bagaimana transformasinya sekarang. Itu mungkin bisa cerita ya, selain membicarakan secara umum teater pada saat itu dan bagaimana politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan di sana. Tapi pada saat itu Mas Ijo juga mulai masuk ke teater garasi, dan garasi mulai dari teater kampus gitu, dan bagaimana situasi di kampus pada saat itu mempengaruhi ideologi politik garasi di awal berdirinya. Silakan Mas. Saya kurang lebih seangkatan dengan Mas Ujo, ya, masuk ke kampus, masuk ke dunia kesenian itu sekitar tahun 94-95. Dan pada waktu itu saya sendiri masih nol banget, yang gak tahu apa sih sesungguhnya yang terjadi. Saya pikir semuanya baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja, swasta banyak pangan, langsung dan lain sebagainya. Jadi gak ada yang salah dengan negeri ini, dengan apa yang berlangsung gitu. Dan ya sah-sah saja Soeharto itu berkali-kali terpilih jadi presiden, itu ya memang seharusnya seperti itu, wong bangun tenang kok gitu kan. Saya masih ingat waktu kecil digiring untuk dada-dada dengan Soeharto waktu meresmikan UNJ misalnya. Jadi ya dia memang bapak pembangunan gitu. Saya nggak tahu bahwa buku-buku perang itu dilarang, itu nggak tahu. Saya 90-an awal itu baca buku perang itu diangkringan dan habis itu dimarahin banyak orang gitu. Karena saya nggak tahu, tak pikir itu novel biasa gitu kan. Jadi baru kemudian ketika saya masuk ke Visipol 94 dan kemudian bergabung dengan Teater Garasi, bertemu dengan banyak teman-teman yang ada di sana, itu saya baru mulai terbuka lah apa yang sesungguhnya berlangsung gitu, yang tertutupi selama ini dari mata saya. Dan Garasi sendiri lahir juga disebabkan oleh aktivitas kelompok-kelompok studi di kampus yang sudah mulai hidup di awal tahun 90-an. Jika di tahun 80-an memang benar-benar represinya sangat-sangat kuat sehingga memang mati ya, hampir dikatakan mati aktivitas di dalam kampus. Baru 90-an awal, mungkin karena Soeharto sudah menua, sibuk dengan anak-anaknya, itu kemudian represi itu mulai agak menurun. Beberapa teman-teman di kampus mulai lagi menghidupkan kelompok-kelompok studinya. Dan di Visipol pada waktu itu ada banyak kelompok-kelompok studi. Dan waktu itu seperti berjalan sendiri-sendiri. Dan kemudian Garasi mencoba, waktu itu belum bernama Garasi, belum berbentuk kelompok teater, tetapi sebagai satu aktivitas dari beberapa teman, Yudi, Amata Judi, kemudian Pesuara Bayu Haji, dan beberapa teman untuk bikin
malam apresiasi seni dan politik di Visipol di tanggal 4 Desember 93 ini, yang kemudian juga karena itu adalah satu peristiwa yang dibikin Garasi pertama kali, itu yang kemudian juga dijadikan jadi kayak hari lahirnya Garasi lah, 4 Desember 93, jadi dari malam apresiasi seni dan politik. Kemudian ya proses kemudian terus berlangsung di tahun 95 Garasi bikin lagi, 94 bikin lagi apresiasi seni dan politik, dan habis itu kemudian sebagai satu entitas, satu gerombolan pada waktu itu kemudian mulai agak solid untuk kemudian tahun 95 mulai bikin karya pertunjukan. Dan sebagaimana karya-karya seni yang lahir di kampus pada waktu itu, tema-tema kami sebenarnya cukup beragam, ya. Tentang Orde Baru, tentang Soeharto, tentang suksesi, tentang militarisme dan lain sebagainya. Jadi cukup beragam sebenarnya. Tetapi di ketika di tahun 90-an awal itu aktivitas di kampus mulai bangkit lagi, lahir kembali. Sementara di sisi yang sebaliknya, dunia seni pertunjukan Jogja pada waktu itu bisa dikatakan mati. Jadi lima besar kelompok teater Jogja, Gandri, Sima, Dinasti, dan lain sebagainya, waktu itu berhenti di tahun 92. Habis itu seperti kemudian kayak kehabisan energi untuk melanjutkan makamnya. Gandri sempat berubah bentuk menjadi teater paku di tahun 96, mengangkat Inspektur Jenderalnya Nikolai Gogol yang cukup keras juga pada waktu itu, tapi tidak dengan nama Gandrik. Jadi memang karena kelompok teater yang saya sebut lima besar tadi itu sangat aktif di Jogja dari akhir 70-an sampai 80-an, itu mereka di 90-an seperti mulai kehabisan tenaga dalam pengertian ya beberapa pelakunya mesti sudah berhadapan dengan tuntutan-tuntutan sosial yang lain, keluarga dan sebagainya, juga memang mungkin sudah memang habis tenaga benar. Dan ini kemudian digantikan oleh teman-teman di dalam kampus. Waktu itu ada Galatama Teater Kampus, ada banyak aktivitas kesenian, terutama pertunjukan gitu di kampus. Di UGM sendiri cukup banyak, selain Teater Gajah Mada yang memang teater universitas, di dalam sendiri sangat banyak ada teater apakah di hukum, kemudian ada retorika, di filsafat, kemudian ada di sastra sendiri juga hampir tiap jurusan malah punya. Saya dulu sempat dibuat di banyak teater jurusan, sastra Arab saya ikut, sastra Indonesia saya ikut. Karena sangat aktif sekali pertunjukan di dalam kampus, dan memang kami bermain di dalam kampus di gelanggang. Kadang saya ikut sama Salahuddin juga kalau pintas ya, habis saweh di gelanggang. Kemudian juga di ruang pertunjukan kami yang lain adalah sebenarnya demo-demo, itu adalah ruang pertunjukan yang lain. Dimana kemudian juga banyak kalau disebut di media itu aksi teatrikal. Saya sendiri gak tahu sebenarnya itu aksi teatrikal apa, tetapi itu bagian dari cara banyak kelompok seni di dalam kampus waktu itu untuk ikut serta dalam proses reformasi itu. Jadi memang sangat gayeng ya bisa dikatakan di dalam kampus, dan memang kemudian mulai memanas menjelang 98. Saya ingat itu Garasi membatalkan pertunjukannya di tahun 98. Pada waktu itu kami sedang bersiap-siap juga dengan lakon Interogasi duanya Arifin Cimol, tapi kemudian kami batalkan karena memang situasi sudah sangat memanas. Sampai tanggal 20 Mei 98, saya baru merasakan benar-benar ini ada satu gerakan bersama ketika ada Pisawanan Ageng, ketika semua elemen masyarakat kemudian turun dan menuju ke keraton. Saya waktu itu jalan bareng Pascal, jalan kaki dari Munjali sampai ke keraton, dan itu memang kemudian terasa banget. Dan beberapa hari setelah, satu hari setelah itu kemudian Soeharto lengser. Itu kurang lebih situasinya, dan
Dan memang kelompok-kelompok studi di kampus, aktivitas di kampus pada waktu itu menjadi satu ruang belajar bagi saya sendiri secara pribadi. Yang tadinya nggak ngerti apa-apa, isu-isu politik yang berlangsung, kemudian jadi ngerti, jadi ingat. Ketika kemudian mengikuti, ngalir, ngikutin, mendengarkan demo-demo di bundaran pada waktu itu dengan apa operator-operator bon-bonan dari ISI seperti Kosenda, kemudian ada operasi ya. Jadi dari sanalah kemudian kita jadi belajar bersama-sama apa yang sedang berlangsung dan apa yang sedang diperjuangkan. Kalau sedang membuat pertunjukan yang di intel itu nggak bisa dilakukan. Apakah harus ada prosedur untuk melaporkan pertunjukan atau menunjukkan naskah atau polisian atau bisa cerita soal terkait dengan sensor atau pengawasan? Karena saya aktif di kantor mulai dari tahun 88, saya masih ingat mesti fotokopi 3 buah naskah setiap kali mau pentas. Saya mesti fotokopi 3 buah naskah, satu untuk gedung pertunjukannya, Taman Budaya, kemudian yang dua yang lain saya kurang tahu, itu kemudian dikasih kepada. Jadi selalu, sampai pertunjukan garasi di Purna Budaya pun kami mesti... Purna Budaya itu PKKH. PKKH sekarang ya, Purna Budaya. PKKH. Ya, pentas di PKKH yang ada di dalam lingkungan kampus pun kami mesti menumpuk naskah ya. Jadi semuanya memang harus bernaskah tertulis. Meskipun di dalam pertunjukannya kami tetap berimprovisasi ya, untuk kemudian memasukkan isu-isu tertentu itu ya di dalam pertunjukannya secara langsung gitu. Bahkan dan karena hampir semua temanya ngomong tentang itu ya, pada waktu itu kami juga mengangkat meskipun berangkat dari naskah-naskah yang barangkali tidak ada hubungannya secara langsung gitu, tetapi juga kemudian ya naskah sebagai kerangka saja di mana kemudian kami bisa memasukkan informasi, memasukkan isu, sekilas-sekilas tertentu gitu. Itu yang juga saya pikir juga dilakukan oleh teater Gandrik juga. Teater sebagai satu pasemon ya, teater sebagai satu pasemon kalau ingin bilang kayak gitu. Jadi sebagai satu wahana untuk kemudian memasukkan informasi-informasi yang pada waktu itu memang tidak didapat. Dan penonton pada waktu itu juga mengalami satu ruang, merasakan ruang pertunjukan itu sebagai satu ruang katarsis yang luar biasa. Setiap kali nyinggung apa dikit gitu udah, itu kayak berkumpul gitu, rame banget, karena kami gak bisa membicarakan itu di luar ruang pertunjukan gitu ya, nggak bisa bilang semakin itu nggak bisa gitu ya di luar pertunjukan, tapi begitu kami buta itu kemudian itu jadi satu wah gitu, memang kami bisa berteriak bareng-bareng di situ gitu, di luar nggak bisa. Jadi itu jadi kalau soal sensor pada waktu itu karena saya ngalaminya 90-an ke atas sudah tidak seketat dulu lagi, tidak seperti tahun 80-an awal gitu di mana teater dinasti dengan sepatu nomor satunya kena gitu, atau Mas Bambang Isti kena karena dia jualan bukunya perang pada waktu pertunjukan gitu. Jadi udah agak mengenai sih. Terima kasih Mas Cidil.